أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pemirsa, pendengar radio atau rekaman ceramah ini yang ditayangkan di channel Pustaka Buya Hamka, saya Arif Khalid AR Sultan Mansur ingin menyampaikan tentang syukur yang dapat menghapus atau mengampuni dosa-dosa kita. Dan manzilah dari takwa yang berupa rasa syukur itu, syukur itu amalan batiniah, ya, amalan hati, amalan kolbu. Orang yang bersyukur itu akan senantiasa memuji Allah dan tidak akan banyak berkeluh kesah dengan musibah yang menimpa dirinya atau kekurangan-kekurangan yang dia derita. Dia memperbanyak syukur saja kepada Allah. Dengan syukur itulah dia menjadi kuat dan dia menjadi bertambah dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah memberikan sesuatu itu dengan takaran-takaran yang jelas, takaran-takaran yang menurut Allah sesuai untuk hambanya. Makanya hamba yang memahami ini pasti dia akan mensyukuri karena Allah memberikannya sesuai takaran Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah tidak memberi suatu nikmat kepada seseorang hamba, kemudian hamba itu mengucapkan Alhamdulillah, kecuali Allah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila hamba tadi mengucapkan Alhamdulillah, yang kedua, yang pertama dia sudah mengucapkan, yang kedua, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi dari ucapan Alhamdulillah yang pertama. Yang kedua, dia ditambah lagi pahala yang baru lagi. Apabila dia mengucapkan Alhamdulillah yang ketiga, ketiga kalinya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Imam Baihaqi. Maksudnya adalah setiap kita bersyukur itu mendapat nikmat atau hajat kita tercapai, atau kita habis makan, apa kita sampai di tempat tujuan dengan selamat, kita ucapkan Alhamdulillah yang pertama. Alhamdulillah yang pertama, kita dicatat sebagai hamba yang mensyukuri nikmat itu. Lalu kita ucapkan lagi Alhamdulillah yang kedua, maka Allah tambahkan lagi pahala untuk kita. Dan kita ucapkan, apabila kita ucapkan Alhamdulillah yang ketiga, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Tentunya dosa-dosa di sini ya sesuai dengan takaran, ya dosa-dosa yang Allah ampuni, yang tidak melalui taubatan nasuha, seperti ada dosa-dosa pernah berbuat syirik, ya percaya paranormal, dukun dan lain-lain, itu harus dengan taubat. Kalau
kita banyak bersyukur, maka yang sering keluar dari lafaz kita itu adalah alhamdulillah. Nah, baik kita di dalam hati atau kita lafazkan, sama saja itu. Maka sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Para ulama menjelaskan nikmat yang ditambah itu banyak sekali. Misalnya nikmat umur, umurnya menjadi lebih berkah untuk amal soleh, untuk kebaikan, ya. Kemudian kehadiran dirinya di tengah masyarakat, di tengah keluarga menjadi penuh berkah. Kemudian dalam pergaulan juga dia memberikan berkah kepada yang lain, manfaat kepada yang lain. Kemudian kalau dia sakit, segera Allah sembuhkan. Atau keberkahan-keberkahan yang lain Allah berikan nikmat tambahan apabila kita bersyukur. Demikianlah kajian kedua dari bab bersyukur ini. Semoga dapat kita amalkan dan menjadi sebuah pencerahan bagi kita bersama. Karena salah satu manzilah pintu takwa adalah bersyukur. Akan sulit dan tidak mungkin, kata Hasan Al-Basri, seseorang mencapai takwa sementara hatinya tidak pernah bersyukur. Orang yang banyak berkeluh kesah, orang yang banyak mengeluhkan apa yang dia terima, ya, rezekinya, kesehatannya, keluarganya, anak istrinya dan lain-lain, berkeluh kesah setiap hari, maka orang itu tercatat sebagai hamba yang tidak bersyukur. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah, karena kita tidak tahu dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan itu, kita tidak tahu bahwa nikmat seperti itu banyak orang tidak mendapatkannya. Maka wajib kita memuji Allah dengan melafazkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Dan tentunya menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu untuk kebaikan, untuk jalan yang Allah ridhai. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.